Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita masuk dulu ke pembagian giveaway ya, supaya kalian bisa langsung melihat bahwa saya benar-benar membagikan giveaway ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak melihat video giveaway saya, di mana biasanya saya letakkan di tengah-tengah video atau pada ending video. Namun saat ini saya letakkan di awal video ya, supaya kalian langsung melihat video giveaway ini. Oke, langsung saja kita ambil link dari video sebelumnya ya. Video mengenai review situs mining Bitcoin gratis yaitu Base Mining. Nah, di dalam video review ini saya mengatakan bahwa saya akan membagikan giveaway pada video live WD dari situs Base Mining yang saya bahas saat itu. Nah, karena saat ini saya akan melakukan live WD dari Base Mining, maka saat inilah saya bagikan giveaway yang sudah saya informasikan di video sebelumnya. Oke, ini akan saya copy dulu link dari video sebelumnya. Oke, di sini sudah jelas ya aturan giveaway-nya. Pastikan kalian subscribe channel ini dan like video ini. Tuliskan komentar positif kalian disertai dengan Doge Wallet dan juga hashtag uang gratis online. Dan komentar ini akan dirandom di video live WD dari situs Base Mining yang saya bahas pada waktu itu. Saat ini saya akan melakukan live WD dari Base Mining, maka saat inilah saya bagikan giveaway. Oke, kita tempel dulu link dari video sebelumnya. Nah, di sini akan saya filter ya yang melakukan duplicate comment. Dan di sini juga saya filter untuk yang sudah memberikan hashtag uang gratis online. Oke, di sini saya memperoleh 94 komentar yang sudah memberikan hashtag uang gratis online. Kita langsung saja cari pemenang pertama ya. Oke, pemenang pertama adalah Sitya Lamusu. Di sini sudah menyertakan Doge Wallet dan juga hashtag uang gratis online. Oke, selamat untuk Sitya. Ditunggu untuk pengiriman 1000 Doge Coin ya. Oke, kita pick lagi untuk pemenang berikutnya. Ya, pemenang kedua Mita Soamole. Mantap dan sukses terus. Uang gratis online dan sudah ada Doge Wallet. Baik, ditunggu untuk Mita pengiriman 1000 Doge Coin-nya. Berikutnya untuk pemenang ketiga saya pick langsung ya berdasarkan komentar yang sudah saya pin, yang menurut saya memberikan komentar positif yang paling bagus. Baik, inilah komentar yang sudah saya pin dari Persdim 0201. Sebenarnya sudah lama saya mendengar tentang cara cari duit online di internet sekitar tahun 2013. Nah, kebetulan pengalaman saya juga sama ya. Di tahun 2009 saya juga sudah mencoba mencari uang dari internet, di mana pada waktu itu saya membuat fanpage uang gratis online. Nah, inilah fanpage saya di tahun 2009 yang bisa kalian temukan di kolom pencarian dengan keyword uang gratis online. Di sini ada 2085 orang yang like page ini dan juga 2141 yang follow page ini. Dimana di tahun 2009 yang lalu itu saya tidak melakukan posting sama sekali, dan saya melakukan posting pertama itu di tahun 2010 kalau tidak salah. Bisa dilihat di sini postingan saya di tahun 2010 mengenai PTC, di mana PTC itu merupakan pay to click, dan saat itu saya melakukan pay to click di banner-banner yang menghasilkan iklan. Tapi waktu itu saya belum terbuka tentang cari duit online, apalagi profesi saya yang sebagai aparatur negara yang menuntut waktu dan tenaga saya untuk mengabdi pada negara. Saya hanya anggap angin lalu saja, dan pada akhirnya terpikir oleh saya bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Setelah mendengar dan melihat seluruh penjelasan yang ada di dalam video ini, membuat saya terpacu untuk bisa mendalami dunia online. Hitung-hitung bisa membuat menambah rezeki di sela waktu luang yang saya punya selain mendapatkan dari gaji. Terima kasih channel Uang Gratis Online, tetap semangat buat konten yang membangun. Terima kasih juga buat Persdim 0201. Untuk alamat Doge Coin-nya, karena belum disertakan di dalam komentar, silakan kirimkan alamat Doge Coin-nya di email ini ya.
pastikan juga screenshot profil YouTube-nya yang berisi nama ini ya, agar tidak salah kirim. Oke, selamat untuk ketiga orang pemenang. Akan saya kirimkan segera 1000 Dogecoin untuk tiga orang pemenang ini. Nah, sekarang lanjut kita ke video pembahasan ya. Hasil mining saya di dalam situs Base Mining hari ini sudah mencapai batas minimum untuk mengajukan withdraw, di mana batas minimum yang diperbolehkan adalah 540 Dogecoin. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Di dalam video kali ini saya akan melakukan live withdraw dari situs mining Bitcoin yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang Base Mining, di mana saldo saya saat ini sudah melebihi dari batas minimum yang diperbolehkan untuk melakukan withdraw. Untuk kalian yang belum terdaftar di dalam situs Base Mining ini, silakan klik link yang ada di description, maka kalian akan langsung dibawa ke halaman utama dari situs Base Mining ini. Nah, inilah situs Base Mining yang saya maksud. Untuk kalian yang belum terdaftar, silakan klik tombol yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu silakan tekan tombol register. Selanjutnya isikan alamat email kalian dan juga tulis password kalian di kolom yang ini dan kolom yang ini ya, sebanyak 2 kali. Lalu tekan kolom ini sampai tercentang warna hijau. Selanjutnya bisa tekan tombol register. Bagi kalian yang sudah terdaftar, maka kalian akan langsung dibawa ke halaman penambangan atau halaman mining. Selanjutnya kalian tinggal tekan tombol start. Nah, di sini saya menjalankan Dogecoin ya. Saat ini sudah mencapai 985 Dogecoin, di mana jumlah ini sudah melebihi batas minimum dari jumlah yang bisa di withdraw. Dan power saya sudah mencapai 80.161 GHS ya. Di mana di dalam video sebelumnya saya sudah pernah menginformasikan bahwa pernah melakukan deposit sebesar $10 ya, dengan memperoleh kecepatan sebesar 25.000 GHS. Silakan kalian tonton kembali video saya yang sebelumnya yang ada di atas ini untuk melihat bagaimana cara kita dalam membeli atau mendepositkan dana untuk membeli hash power. Baik, kita langsung saja sekarang ke halaman withdraw untuk melakukan withdraw dari situs Base Mining ini. Apakah situs ini benar-benar membayar membernya atau malah situs ini scam ya? Saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip, agar kalian tahu bahwa situs ini membayar atau tidaknya, sehingga kalian bisa melanjutkan memining atau kita tinggalkan saja situs mining ini. Oke, kita masuk dulu ke halaman withdraw yang ini. Lalu kita pilih payment systemnya. Karena saya melakukan mining di Dogecoin, maka saya pilih Dogecoin ya. Ya, bisa dilihat di sini Dogecoin saya jumlahnya 985,45. Dan yang bisa di withdraw adalah 985 dengan yang kita peroleh nanti sebesar 973,45. Di mana di sini mereka memotong fee sebesar 12 Doge ya. 12 Doge itu sangat rendah ya, sekitar Rp120 ya. Saya anggap Dogecoin saat ini adalah 50 Dogecoin. Jadi fee untuk withdrawnya sebesar Rp120 ya. Baik, berikutnya kita masukkan wallet number, di mana wallet number ini kita dapatkan di Indodax ya. Oke, kita masuk dulu ke Indodax. Ya, setelah di Indodax kita masuk ke alaman funds, kita cari mata uang Dogecoin ya. Nah, di sini Dogecoin wallet saya. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, di mana untuk melakukan penerimaan Doge dari situs mining Bitcoin itu kita melalui tombol deposit yang berwarna hijau ini. Sedangkan tombol yang berwarna merah adalah tombol untuk kita mengirim Dogecoin ke orang lain atau ke situs mining Bitcoin yang ingin kita depositkan. Karena saat ini saya akan menerima Dogecoin dari situs Base Mining, maka saya tekan tombol yang berwarna hijau ini. Inilah alamat dari Dogecoin saya. Selanjutnya tinggal tekan copy saja ya.
Lalu kita balik ke halaman base mining. Dan kita tempelkan di kolom wallet number ini ya. Ya, alamat dogenya sudah ditempel. Bisa kalian lihat di sini adalah jumlah minimum 540,38 sekian-sekian adalah untuk minimum withdraw mata uang Dogecoin. Jika sudah, kita langsung saja tekan tombol withdraw yang berwarna merah ini. Oke, di sini request dari withdraw saya sudah berhasil ya. Dan sekarang tinggal menunggu saja. Di sini kita masuk ke halaman operation history. History dari withdraw yang saya lakukan. Nah, ini statusnya masih pending ya. Sekarang kita tinggal menunggu saja apakah situs base mining ini benar-benar membayar atau malah situs ini scam. Biasanya di dalam CryptoPlace ataupun Bitland itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Maka withdraw kita akan langsung masuk ke IndoDAX. Baik, kita balik lagi ke halaman mining. Nah, bisa dilihat di sini Doge saya sudah balik ke nol lagi ya. Di sini saya mengulang lagi untuk melakukan mining karena yang tadi sudah diproses untuk withdraw. Jadi dengan speed yang saya miliki saat ini, saya akan berhasil mengumpulkan 540 Dogecoin itu dalam waktu sekitar 5-6 hari. Di mana selanjutnya saya akan melakukan reinvest terus-menerus agar speed saya bertambah lagi. Sehingga target saya untuk mencapai batas minimum withdraw 540 Dogecoin itu dapat dilakukan setiap hari ya. Di mana speed yang dibutuhkan untuk mencapai batas minimum withdraw yaitu sekitar 125.000 GHS atau sekitar 150.000 GHS ya. Sehingga saat itu kalian akan dapat melakukan withdraw setiap hari. Nah, ketika kalian mencapai angka withdraw setiap hari, kalian sebaiknya lakukan withdraw secara bergantian dengan reinvest ya. Misalkan saat ini kita melakukan withdraw, besok kita melakukan reinvest, besoknya lagi kita withdraw, besoknya lagi reinvest. Jadi terus-menerus seperti itu sampai kalian mendapatkan modal kalian kembali yang kalian investasikan di dalam base mining ini. Namun untuk kalian yang tidak melakukan deposit pun tidak masalah ya. Di sini tetap bisa melakukan withdraw walaupun kalian tidak mendepositkan dana. Hanya saja kalian butuh kesabaran super ekstra, di mana jika kalian melakukan mining di dalam base mining ini secara gratisan, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Untuk mencapai batas minimum withdraw saja, 540 Dogecoin itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai dengan 3-4 bulan. Dan jika kita rupiahkan 540 Dogecoin itu setara dengan 25.000 rupiah ya, maka sangat tidak worth it ya untuk waktu yang kita habiskan selama 3-4 bulan baru memperoleh 25.000 rupiah saja. Namun di sini saya pun tidak merekomendasikan untuk kalian yang ingin melakukan deposit. Jika dilihat dari resiko yang kita dapatkan di dalam situs base mining itu, merupakan resiko yang sangat tinggi ya. Jadi untuk kalian yang melakukan deposit, pastikan kalian sudah tahu resiko yang kalian dapatkan nantinya. Oke, di sini kita ambil bonus dulu ya, di mana situs base mining ini memberikan bonus sebesar 5 GH sampai 50 GHS ya. Dan saya memperoleh 33 GHS. Nah, bisa dilihat di sini di dalam history bonusnya saya memperoleh 33,62 untuk yang barusan saya ambil. Yang sebelumnya juga sempat saya ambil sebesar 26,35, 5,79, 7,10 dan seterusnya. Jadi di sini bonusnya random ya. Oke, untuk selanjutnya kita tunggu dulu ya untuk status withdraw-nya. Apakah saya berhasil melakukan withdraw di situs base mining ini atau tidak? Oke, kembali lagi di channel Uang Gratis Online. Ini sudah sekitar 20 menit sampai 30 menit ya dari withdraw yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita cek lagi ke halaman history. Ya, ini withdraw yang saya lakukan tadi. Statusnya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek dulu ke IndoDAX apakah benar-benar sudah dibayar. Ya, untuk mengecek kita masuk ke halaman funds. Lalu tekan history yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, bisa dilihat ternyata sudah benar-benar masuk ke IndoDAX ya sebesar 973,45 Doge
ini sukses di tanggal 29 bulan November jam 10 pagi. Kita cek dulu apakah jumlahnya benar-benar sama. Nah, bisa dilihat di sini jumlahnya 973,45 ya yang saya terima. Jadi sudah sesuai jumlahnya dengan yang masuk di Indodax. Maka dari itu situs Base Mining ini masih benar-benar membayar membernya ya, masih legit. Silakan untuk kalian yang sudah terdaftar lanjutkan kembali untuk memining di situs Base Mining ini. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Saksikan video-video selanjutnya di channel Uang Gratis Online. Juga pastikan kalian sudah subscribe channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Selamat pagi dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.